السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tanda kehidupan kita, orang yang masih hidup, itu Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran, artinya orang itu mati, bukan orang yang hidup. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalu al-hayy wal-mayyit. Orang yang berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingatkan Allah, kata Rasulullah, itu orang hidup. Walladhi la yadhkuru rabbahu, orang yang jauh dari zikrullah atau jarang dia berzikir kepada Allah, orang itu mayyit, kata Rasulullah. Mayyit, mati. Mayyitnya apa? Hatinya mati, ruhnya mati. Karena jasad kita ini ada satu hal penting. Kalau kita faham dan ngerti, enggak, insyaAllah enggak mungkin kita jauh dari Al-Quran. Setiap orang manusia punya dua, satu jasad, satu ruh. Jasad dan ruh. Yang terutama, yang paling penting itu jasad atau ruh? Ruh kan? Karena ketika ruhnya enggak ada, jasadnya langsung cik, buang ke kuburan. Betul enggak? Kalau satu orang ruhnya enggak ada, enggak mungkin duduk di sama kita. Betul enggak? Di rumah orang yang paling kita cintai, ayah, ibu, istri, anak, kalau ruhnya enggak ada, satu malam enggak bisa nginap di sini. Berarti yang terutama itu ruh. Tetapi coba lihat, dari pagi sampai malam kita sibuk dengan ruh atau jasad? Kalau makan setiap hari berapa kali minimal? 3 kali minimal, belum hitung snack ya, atau ringan atau indomie ya, antara belum hitung. Setiap beberapa jam kita makan lagi, minum lagi. Kenapa? Agar jasad kita hidup, agar badan kita sehat. Apalagi minum herbal, minum kuat, minum apa. Kenapa? Agar jasadnya hidup, sehat, kuat, olahraga dan lain-lain, agar jasad kita kuat. Tetapi ruh gimana ya? Satu hari enggak bisa kita jauh dari makan atau minum. Beberapa jam saja, dari pagi misal sampai sore, kalau belum makan merasa apa? Lapar. Kalau ada meeting atau kita meeting, enggak bisa makan dulu katanya. Betul enggak? Ada urusan, ada kegiatan, makan dulu. Enggak bisa. Pusing. Karena apa? Jasad kita butuh gizi. Satu kali enggak bisa kita jauh dari makan atau minum. Satu hari. Kira-kira kalau satu hari dari pagi sampai malam kita belum baca Al-Quran, merasa apa? Kalau kita satu hari atau dua hari kita enggak baca Al-Quran, kira-kira apakah merasa lapar ruh kita atau tidak? Karena itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata satu hikmah yang luar biasa. Beliau berkata, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Jika hati kita bersih, jika hati kita suci, enggak pernah bosan dengan kalamullah. Sebenarnya ma syabi'a artinya, syabi'a itu kenyang. Ketika seorang makan, terus makan lagi, terus makan, terus makan lagi, setelah itu stop, nambah lagi, enggak bisa. Sudah apa? Sudah kenyang. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tanda hati kita bersih, bukti hati kita suci, yaitu enggak pernah kita kenyang dari Al-Quran. Artinya mau terus baca, mau terus baca, mau terus baca, mau nambah lagi, mau nambah lagi. Kalau enggak mau nambah, merasa sudah cukup, berarti hati kita masih kotor. Itu tanda seorang beriman, mencintai Al-Quran,
Mencintai kalam Allah, menikmati kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Salah satunya karena dia yakin enggak bisa hidup jauh dari Al-Quran. Walaupun di mata manusia masih hidup, sehat, kuat, tetapi di mata Allah orang itu enggak hidup. Saudara, setiap hari acara ini, Isya, Tabligh Akbar, atau dari pagi ketika kita keluar dari rumah masuk kantor, harusnya kita langsung, kita rapi, kita lihat baju kita dulu. Bersih, cuci wajah, betul enggak? Sebelum keluar, kita lihat cermin dulu. Betul, Bu? Ibu-ibu punya cermin masing-masing di tas, kan? Kenapa? Agar setiap beberapa kita lihat dulu, gimana? Betul enggak? Ada kotoran enggak? Kita bersihkan. Kenapa? Karena enggak enak ketemu fulan atau fulana, cuman ada kotoran di wajah atau di baju. Bahkan kalau misal ada kotoran, langsung kita bersihkan atau ganti baju dulu. Kenapa? Karena enggak enak, malu sama manusia, malu sama teman. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati kita. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian, baju kalian, wajah-wajah kalian ganteng, cantik atau enggak. ولكن ينظر إلى قلوبكم. Allah melihat dalam hati kalian. Apa isinya? Bersih atau tidak? Kotor atau tidak? Masa kita setiap hari peduli sama baju, sama wajah kita? Bersihkan, sucikan wajah zahir kita, kita enggak peduli sama ruh dan hati kita. Cara kita membersihkan hati itu Al-Quran. Bukti hati kita suci dan bersih itu Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. الذين آمنوا ورب الإيمان وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هاتي أوران مؤمن تنام تنترم ketika dengar Al-Quran ketika baca Al-Quran atau ذكر الله Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Enggak mungkin hati itu merasa tenang, tenteram kecuali sama zikrullah. Artinya tidak ada cara lain. Artinya kita yang butuh Al-Quran agar hidup, agar hati, kehidupan kita, keluarga kita tenang. Berarti saudara, kita punya maslahat. Punya maslahat. Punya hajat sama Al-Quran. Hajatnya apa? Agar hati saya tenang. Agar keluarga saya tenang. Agar rumah tangga tenang. Rumah tangga keluarga sakinah mawaddah rahmah. Salah satu cara rumah tangga menjadi rumah yang mulia. Rumah tangga yang mulia. Keluarga yang mulia di sisi Allah. Isi rumah dengan Al-Quran dan zikrullah. Salah satu cara Allah menjaga kita. Rumah tangga kita. Keluarga anak keturunan kita. Al-Quran. Banyak masalah terjadi dalam rumah tangga. Benar saya kasih kesempatan bagi jemaah. Banyak yang kirim. WA, sos media, Facebook. Tidak bisa balas. Tidak bisa jawab. Karena pertanyaannya banyak. Sampai ada jemaah berkata, kok syekhnya sombong tidak balas? Sombongnya karena yang bertanya itu banyak. Bukan satu, bukan dua. Pernah saya kusunin waktu satu hari. Hanya untuk membalas pertanyaan jemaah. Sudah hampir dua hari. Enggak habis, enggak selesai. Tetapi rata-rata pertanyaan jemaah apa? Itu masalahnya Bapak Ibu. Saya buka kesempatan yang mau tanya tentang salat, hukum, fikih, wudu, dan lain-lain. Tetapi rata-rata jemaah bertanya tentang rumah tangga. Banyak masalah di dalam rumah. Ayah, ibu, anak, suami, istri, tetangga, dan lain-lain. Tahu kira-kira kenapa? Kenapa sering ada masalah di rumah tangga kita? Di dalam rumah. Salah satu sebab itu, syaitan tinggal sama kita.
Salah satu sebabnya syaitan tinggal sama kita di rumah. Ada tiga kamar, satu suami istri, satu anak, satu buat syaitan. Kenapa? Karena di rumah jauh dari zikrullah, jauh dari Al-Quran. Karena kalau rumah isinya Al-Quran dan zikrullah, syaitan tidak boleh masuk. Dijamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah yang di dalam niat bacaan Al-Quran, apalagi suratul Baqarah, dijaga oleh Allah rumah tersebut dari syaitan, dari jin, dari sihir, dari ain, dari hasud, dari segala keburukan. Aman. Suratul Baqarah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Coba lihat ini kisah, cerita seorang sahabat yang sedang dia baca Al-Quran di rumahnya. Karena itu sering saya sampaikan ke jemaah, tolong, saya yakin insyaAllah bapak ibu semuanya biasa baca Al-Quran. Ketika datang di masjid, menunggu azan, menunggu ikamat, atau habis salat, atau antara maghrib dan isya, biasanya ibu-ibu atau ayah biasanya antara maghrib dan isya duduk di masjid baca Al-Quran. Itu bagus, baik, luar biasa. Tapi saya harap masing-masing luangkan waktu di rumah, karena rumah kita butuh, keluarga kita butuh. Sering saya sampaikan ke jemaah, ini masjid yang lebih mulia di sisi Allah, masjid atau rumah? Masjid, betul enggak? Padahal masjid itu bangunannya enggak jauh dari rumah. Segi bangunannya, keramik, batu, semen, dinding, AC, betul enggak? Rumah seperti itu juga. Bedanya apa? Bedanya hanya ruangnya terbuka. Mungkin di antara kita yang rumahnya lebih besar dari masjid, betul enggak? Atau lebih mewah dari masjid, lebih mahal dari masjid, betul enggak? Tetapi yang mulia mana, masjid atau rumah? Tetap masjid. Kira-kira kenapa? Kalau segi bangunan, banyak rumah yang lebih mewah dari masjid. Kira-kira kenapa masjid lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada rumah? Bukan karena bangunannya, karena isinya. Karena masjid itu isinya apa? Salat, ibadah, zikir, doa, baca Quran. Karena itu tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah saudara, bisa rumah kita menjadi tempat yang dicintai oleh Allah, tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung isinya. Kalau kita isi rumah dengan Al-Quran, isi rumah dengan salat, ibadah, rumah, keluarga, semuanya menjadi mulia di sisi Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka salat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha atau qiyamul lail di rumahnya. Kenapa? Agar rumahnya menjadi barakah. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir." La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan menjadi rumah kalian seperti kubur. Jangan menjadi rumah kalian seperti kubur. Di sini ada pemakaman enggak? Ada kuburan enggak? Dekat ada enggak? Enggak ada ya. Kalau orang meninggal di mana ya? Kuburannya di mana? Ya, bukan maksud saya di masjid, maksud saya di daerah sini, medan ada enggak? Ada kan? Pernah ke sana? Kira-kira di situ ada orang tinggal enggak? Sepi kan? Enggak ada orang. Kata Rasulullah, jangan menjadi rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Di kuburan di sana enggak ada orang yang tinggal? Ada banyak. Siapa? Orang mati semua. Betul enggak? Jangan menjadi rumah kalian. Orang penghuni di dalam rumah mati semua. Jangan menjadi orang yang tinggal di rumah mati semua. Syekh, gak ada orang yang mati di rumah. Alhamdulillah masih hidup. Suami, istri, anak masih hidup semua. Kalaupun ada orang mati, meninggal, langsung kita gusur bawa ke masjid ke kuburan. Enggak. Banyak orang yang tinggal di rumah mati. Maksudnya apa mati? Hatinya mati. Ruhnya mati. Kuburan, rumah seperti kuburan. Semuanya mati di dalamnya. Gak ada orang yang hidup. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran.
jauh dari salat dan ibadah di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran.